aku benci e-girls. Hidup ini sulit. Terbiasalah, anak muda. Ya ampun, aku nggak bisa mengingat apapun. Tapi aku harus dapat nilai A. Ujian, mudah. Perhatian anak-anak, saya punya dua berita. Berita pertama, ujiannya dibatalkan. Oh tidak, padahal aku udah belajar semalaman. Oh tidak, padahal aku udah menulis ini selama semenit. Dan yang kedua, kita kedatangan anak baru, Jamie. Anak-anak, bangunlah. Duduk, nak. Kita akan mulai pelajarannya. Manisnya. Ganteng. Hah? Dia milikku. Hah? Dia milikku. Jalan sekolah ini sungguh membingungkan. Gak masuk akal sama sekali. Hai, gak paham petanya. Biar ku bantu. Benar-benar menguji kesabaranku. Semoga kau suka semua yang manis. Prank yang tepat untuk soft girl kayak dia. Hei, kamu ngapain di sini? Cuma mau say hi kok. Hai. Jadi, beritahu aku, gimana hari pertamamu di sekolah? Tangkapan yang bagus. Tugas ini mudah untukmu, silakan. Oke, silakan. Hah? Oh tidak. Hari ini kamu dan aku akan ke bioskop. Jangan terlalu banyak minum air, karena kita akan nonton film horor. Apa? Gak mungkin. Kumohon, jangan sampai menempel. Iu. Hah, gak sebau itu kok. Gak apa-apa ternyata, cuma Nutella. Kamu baru aja... Enggak, ini cuma Nutella. Nutella, sumpah. Oh, dari mana datangnya? Chloe, kau akan segera kubalas. Gak kukira kamu sepenakut ini. Ayo masuk, filmnya akan segera dimulai. Nih. Tolong buka tasmu. Kami tidak memperbolehkan makanan apapun. Apapun? Oke, nih. Aku juga nggak mau amat kok. Hewan juga tidak diperbolehkan. Hewan apa? Hei, dari mana datangnya? Ini apakah semacam sihir cinta? Sebaiknya aku pergi. Hei, kembali. Ini bukan sihir cinta. Ada bahan-bahan lain di sini. Hah? Daisy. Bosan, bosan. Oh, itu menarik.
Hanya satu yang kurang. Hei, cantik. Mau buka akun TikTok bersamaku? Aku mencintaimu. Oh iya, aku chat dia deh. Hai, kangen. Mau ketemu? Kok lama banget sih? Sebaiknya aku telepon deh. Apalagi sibuk di rumah ya? Bagus. Kok kamu ada di sini? Jendelanya tuh buka. Mau? Enggak, ini benar-benar pelanggaran privasi. Iya, dan apa kamu tahu apa itu privasi? Ya. Dan kamu ngapain di sini? Kukira kamu butuh hiburan dan selimut. Aku gak butuh cola dan selimut. Kalian berdua keluar, tinggalkan aku sendiri. Apa yang salah? Ini selangmu. Semua orang di sekolah ini aneh. Itulah mengapa masih banyak perdebatan tentang kepribadian Shakespeare. Terima kasih, Chloe. Sangat informatif. Sangat membosankan. Tapi pasti akan sangat seru melihatmu memohon kepada kepala sekolah untuk tidak mengeluarkanmu. Perhatian anak-anak, kita kedatangan murid baru, Steve. Bagus, orang bodoh lainnya. Chloe, jika kamu meninggalkan kelas ini lagi, saya akan memberimu hukuman. Sudah terbiasa kok. Dan adikmu juga. Hah? Oh, ayolah. Apa? Ini tidak adil. Tidak bisa dipercaya. Wow, cantik sekali. Dia melihatku. Hei, dia pingsan. Sekolah macam apa nih? Kayak labirin deh. Cewek itu... Bisa gak sih jadi baik sehari dan buat orang suka denganmu? Enggak. Ngapain harus pura-pura baik ke orang lain? Aku benci kamu. Aku benci kamu. Kamu
kau suka sama Ari ya? Enggak kok, semuanya suka sama Ari kok. Aku Jamie, kau? Aku Steve. Siapa sih cewek jahat itu? Oh, itu Chloe. Dia dan Ari kakak beradik, walau tak punya kesamaan. Ari selalu jadi pusat perhatian. Kalau Chloe sih... Enggak kaget sih. Kok bisa sih mereka kakak adik? Ari terlalu baik. Jangan mimpi deh, Ari itu gak boleh pacaran. Kecuali kalau Chloe pacaran juga. Tapi tidak ada yang mau mendekatinya, jadi... Aku punya 1 juta nih. Ya, kalau kamu jadi pergi ke bioskop, berarti 500 ribu. Kalau dia mau popcorn, jadi 700 ribu. Kalau dia mau ke restoran, 3 juta. 3 juta? Aku tidak sesuka itu dengannya. 2,5 juta dan selesaikan ujian matematika aku. Deal. Hey cantik, mau aku belikan sebuah apel? Ya, sampai jumpa di kelas matematika, cantik. Ouch. Mau ku bantu, sayang? Aku sudah tahu semuanya. Ini untukmu. Ada kesalahan di nomor 3, 7, 8, 9, 11, 12, dan 15. Dan juga, tesku sudah selesai. Sayang. Hei, aku paham. Kamu butuh lelaki sejati. Ada mobil yang menunggu kita di bawah. Ayo, jangan habiskan waktu. Aku tak tahan lagi. Dia, monster. Aku tak tahan lagi. Ayolah, santai. Cuma sedikit lecet. Kecelakaan aja kok. Hey Ari, kamu kelihatan cantik. Kumohon, aku menyukai dia. Aku mohon. Tidak tertarik. 5 juta? Atas nama cinta. Hei, Ari, kamu mau kencan denganku enggak? Aku mau-mau saja, tapi ayahku tak mengizinkan. Hanya kalau kakakmu juga ikut. Aku tahu, aku sudah memikirkannya. Si Jamie, dia menyukai kakakmu. Suka? Serius nih? Ya, karena dia sangat cantik dan manis. Manis? Maksudku keren. Okay. Tapi kelihatannya perasaanmu masih belum cukup. Iya, makanya kami butuh bantuanmu. Apa yang kakakmu sukai? Lebih baik menunjukkannya langsung. Okay, tunggu apa lagi? Ayo. BTS. Aku punya tiketnya.
Hey, ayo. Latihan mengajak Chloe kencan denganku. Hey, aku punya tiket ekstra BTS loh. Mau pergi? BTS? Tentu saja. Aku senang banget. Aku nggak peduli. Tapi, bukannya kamu suka BTS? Kenapa mikir gitu? Ya, soalnya kan keren. Semua orang suka dengan mereka. Ayolah, ikut denganku. Apa yang harus kulakukan dengan tiket ini? Kumohon, berikan padaku. Aku mau. Kumohon, ayo. Ayolah, ikut denganku. Tidak, urus dirimu sendiri. Hei, Kak. Mau? Cowok itu si Jamie kan? Lucu deh, bagaimana menurutmu? Ya, cobalah kencan dengannya. Aku suka banget dengan Steve, tapi karena kakak, aku jadi tak bisa pergi dengannya. Ayolah, ayolah, ayolah. Iya, iya, berhenti deh. Makasih, Kak. I love you, Kak. Love you too, Dek. Hebat banget. Aku tak pernah sesenang ini. Aku juga. Aku salah tentangmu. Sepertinya hanya kamu cowok yang waras di sekolah. Dan kamu tidak jahat. Kamu benar-benar baik. Weh, di sini ternyata. Bayarannya kencan sama Chloe udah aku bayarkan ya. Bayar? Ternyata kau brengsek. Chloe, tunggu. Sepertinya aku... Kak, kamu baik-baik saja. Bisa bicara. Mungkin bicara akan membuatmu lebih baik. Chloe, maafkan aku. Ini ideku. Aku sangat menyukai adikmu. Dan cuma ini caranya. Aku memang brengsek. Kau memang brengsek. Tapi Jamie lebih brengsek. Kukira dia menyukaiku. Ternyata dia hanya mencari uang dariku. Ayolah, jangan nangis lagi. Aku kehilangan belahan jiwaku. Ayolah, aku punya ide bagaimana agar kalian bisa berbaikan lagi. Sudah kubilang aku tidak punya mood untuk ke konser. Kakak pasti suka yang ini, percaya deh. Hai semua, ini dia BTS dan member terbaru mereka, Jamie. Chloe, ini semua untukmu.